على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من الكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركاتنا في الدارين آمين يا رب العالمين dan wajib melahirkan ada yang tak ada apa sebagai kita ni nak wayak kata wajib di atas orang mukallaf ni banyak benar-benar habis tu Ahmad Ibn Hanbal kata manusia ni berhajat kepada makan ni sehari dua kali tiga kali tapi manusia berhajat kepada ilmu terlebih banyak pada tu. Ini boleh. Dan wajib yakni sebagai jadi wajib syarat. Sakut faham dengan undang-undang tu. Yang dia panggil wajib syarat. Wajib melahirkan anggota. Dikandalki anggota di sini. Iaitulah anggota tujuh. Itu anggota. Wajib melahirkan anggota. Yakni anggota tujuh. Karena anggota tujuh inilah melalui amalan-amalan taat di dalam itu. Dan anggota yang tujuh ni juga melalui maksiat-maksiat dalam itu. Jadi anggota yang tujuh ni ia boleh pergi kedua. Dengan sebab anggota yang tujuh ni tuan boleh masuk syurga. Kalau dia usaha jalan-jalan yang diridha Allah. Dengan anggota tujuh ni juga sebab tuan dia masuk neraka kalau dia usaha dengan tujuh anggota ni melalui kemungkaran dan maksiat dengan Allah. Tu kita kena mengaji dalam tasawuf pula. Wajib jaga anggota yang tujuh. Maknanya tiga ilmu ni mesti sebagai jadi perdu'i di atas kepala orang mukallaf. Akidah, iaitu hal ini. Fekah, hasabata. Tasawuf, hanik. Takut ada rezeki, takut ada rio. Sampai itulah. Itu dengan kau ni, tujuh. Kerana asbah nak masuk dengan kau, ada tujuh anggota ni. Ada setengah manusia sebab masuk neraka dengan mata dia. Dan setengah manusia sebab masuk neraka dengan telinga dia. Ada setengah manusia masuk neraka dengan sebab kaki tangan dia. Itu. Hari ini kita nak ngaji waktu lah. Kalau kita dipelajak dah, kena pakai topak. Itu mana kata dia wajib melahirkan anggota, yakni anggota yang itu. Wajib melihara daripada wajib melihara daripada segala maksiat tiap-tiap benda yang namu neraka dengan Allah dia panggil maksiat. Maka maksiat dia tu dua pula, ada maksiat hak zahiri, ada maksiat hak batin, hak tak nampak tengok. Tapi maksiat kalau gitu, dari anggota yang tujuh itu maka setengah daripadanya. Maka setengah daripadanya. Daripada maksiat itu. Ialah makan repo. Ini repo ini memang kena dimengaji dalam kitab bekok. Dia bambur riba. Dalam Quran dia hebat dua. Wa ahallallahu al-bay'ah
wa harrama riba. Allah maharakan jual beli. Selakan jual beli ngaji dalam muamalah. Tapi wa harrama riba dan Tuhan maharakan riba. Berarti kalau kita mengaji di dalam tafsir Al-Quran, uraya ulama bijangka kita, Tuhan hebat jual beli dengan riba. Mana kena ingat nanal. Kalau dalam jual beli, dalam gada kita, dalam menyewa kita, kena pakat belajar dengan sebenar-benar belajar. Lepas tu buat mengikut hak kita belajar. Jangan tiru. Kalau tiru, satu salah dalam hidup kita. Kali itu, benar yang berlaku reda ni kalau kita mengaji dalam bekah, satu nakdung. Nakdung ni, kalau kita mengaji dalam bekah, berlaku mah dengan perok. Kerana dunia hari ini, dia bergelombang perok ni, zahabi wal fiddah mah dengan perak. Patut tok ni ganti pada hatu. Ringgit riyal ganti daripada mah dan perak. Ni satu daripadanya berlaku repo ni iaitu mah dengan perak. Hari kita sini duit tok lah. Berlaku dalam hal beli berjual. Yang kedua berlaku juga reponya di dalam makan ni. Makan ni yang mengaji. Dua beg ni. Kali itu dua beg ni ni. Orang panggil dalam hari yang kita tu. Pagi tu. Dia mau minta duit dah. Nak minta duit dah. Kena seluk pakai baju dah. Betul kena mengaji biar pak. Mengaji lah bekok. Pak Rebo ni. Kalau makan Rebo ni salah satu dia panggil dah sotah. Siapa dia makan Rebo satu tu. Lebih jahat daripada jina dengan ibu lagi. Ni. Yang itu repa ni dia berlaku untuk jual beli. Akak-makak. Tak sah dengan sarang. Jujung dalam pagi repa. Dalam pagi repa. Jual tak sah pada sarang. Dia berlaku di dalam pagi repa. Ganda tak sah pada sarang. Dia berlaku di dalam pagi repa. Nampak repo ni masuk dari dosa besar. Itu kita jaga anggota kita daripada ni. Kerana salah satu daripada syarat Tuhan nak terima amalan kita ialah makan halal, minum halal. Kalau kita pergi ngaji lagi dalam hadis. Satu tiga Nabi nasihat kepada Ali. Ya Ali, salah satu daripada alamat petuah dalam hidupmu. Ali ni sahabat Nabi, menantu Nabi dan sepupu dengan Nabi. Dia panggil ahli bait, keluarga Nabi. Dan Ali ni Ali. Kehebatan dia Ali. Apa tu? Nabi panggil Ali, mari hai Ali. Alamat bagi petuah manusia dalam hidup ni salah satu daripadanya qutun halal. Makan ni ya halal. Ni kena pakat gemaklah. Demo saya dak baca sendiri ni pun kena pakat-pakat gemak. Ada mai kita pergi berjumpa dengan salah orang daripada cuk bahagian gelatin untuk buat bahagian. Kamu dia kita didapati roti yang kita nak makan. Roti yang kita nak makan tu dia ada yang panggil mari daripada gandum. Lepas tu ada demo kata hak roti lembut, hak tahan lama molek je. Dia ada masuk kebah undah. Kebah pendek. Malaysia panggil kebah pendek. Itu dah jadi hari ini. Kerana gelatin dia ni duduk nombor satu untuk
mentahai ke bage. Bage tahai lamu, dah bage musik, comi, tinggal jelati, ke bage dah. Arti ke bage dah. Jadi, ayo berasa domwe buluk, kalau kita tak makan semua roti. Tapi ni jelek demo juga, nyembuh gubah pendek juga. Habis tu kita makan roti jana putih dengan buah dia. Mana dia tak ini. Jadi saat ni, minyak kita. Sebab bagi kita nak degah amal tu, dia berselur dengan makan ni, makan ni. Pemutu kita, beli minyak, hak buat lari sungai golok. Panggil minyak Malaysia. Dia campur dengan air. Mana kalau beli minyak dia campur dengan air, mutu kita baru pun dia kita derah. Kalau pula minyak derah boleh jadi sedut. Gugup. Gugup. Lain dia. Cuba tengok kita pergi masjid. Tak ada derah. Kalau derah pun dia kita masuk lalu, dia mutu nak cari mana ke sini. Ah, tengok. Banyak benda yang ada sendur amalan kita tu, bila kita boleh makan. Ambil tu kalau kita tengok Abu Hanifah Hasan Basri ni, kita ni pelajar semua. Demo ni kalau tak yakin halal, tak masuk dengan tangi, tak kerja dengan tangi lagi, ada. Jom lapar. Kalau Nabi lapar, sobat lapar. Apa kita tak sapa tangga tu, tapi cumak-cumak lah. Kalau bahasa tepung, tak tahan lama. Lepas tu dia banyak pula. Salah satu daripada masuk ke bar penat, dalam gula, dalam gula hau. Gula ke gila, tak tahu lah dia panggil dia. Itu kan, gula. Ada juga nyelesaik pun. Wahyu lah kau, itu kan. Wah-wah ada orang yang tak bisa rokok. Kemih gula. Nyelesek pun juga. Jadi kalau letuh sikit, kalau ni sikit, kalau ni sikit, sehari-sehari banyak kilo juga. Anu dah jadi, jadi gelap. Kita tahulah kodoh ni. Orang jaga di mahu ni kok. Boleh palo 27, 25, habis. Mari royak. Lepas tu jamin ni, tak sesok. Orang saya semayang, orang jaga semayang maaf, hidup tak stop. Hidup dalam kemudahan. Mudah makan, mudah minum, mudah makan, mudah segala-galanya. Hak pak tu, hak uka dalam akhirat. Tapi, sama tak nak boleh di situ tu bukan satu benda yang sendiri. Tu makan ni halal. Kena benar-benar. Kalau kita nak cium hari ni, kena rajin sikit. Makan ni, tanih belakang. Kacir, tanih, lopok, tanih, tegung, tanih, segala-gala, itu banyak. Lepas tu ikir hari ni tu. Sampai kita tu, celuk ubah tu semua. Sampai jadi biru. Ikir tak ada. Tengok kalah. Dan kita nak punah. Ali, ingatlah. Tengok pada alamat petuah dalam hidup, makan ni halal, minum halal, pakai halal, naik halal, rumah halal. Dan setengah daripada syarat tak terima doa kena halal. Ini dia panggil maksiat melalui makan. Dan minuman-minuman yang memabukkan, ini dia panggil maksiat melalui anggota yang tujuh. Minum macam kita. Ikhlas pun kita minum. Bentar pun kita minum. Kau hitam dia panggil pun tak? Kau. Kau sama tinggal ni, kau. Dia berkata, dalam kau hitam tu, dalam bola tu, ada 70% daripada jenis agak. Kalau 100% kan, dekat-dekat dengan 70% Allah. Dalil mana ibu buka ini kah? Cung.
So, dalil mana? Kalau orang nak pergi buat tu, salah satu pada kena beli ni. Tak ke? Di kampung. Apa itu saya pergi tengok satu nego area kita. Hotel tu. Oh, itu waktu. Oh, itu waktu. Pak kata, duk buat store tu, aku laku tu. Nak duit hadiah ni kan? Ayo buat di situ. Ambil hitam nego ke kampung, duk buat store kan? Tak laku pun, dia mau pergi buat pun. Kalau kita nak cuma, buat waktu store. Ai hok cira halal banyak lagi. Hok tu ure cira. Salah sore sai kita. Tolah di pendapat teh dia ya tahareh hok dia. Patu ai inte dia panggil ko tu tu. Setengah-setengah demo. Wak lo mau tanya keto. Wak lo mau tanya keto. Itu kan. Wak lo mau tanya keto. Jadi kalau kita lebah kat biong itu makan lagi juga. Juga sendiri. Nah, itu ya. Itu benda kita sepakat di rumah. Oh, musuh-musuh ikhlas. Ambil itu tak kondi kata perutu kifayah banyak kita tinggal. Nah, itu ya. Perutu kifayah ni banyak oh, kita tinggal. Setengah pada ni, buat kelep. Cuma kita klik, buat belajar. Buat kelep bentar. Buat kelep kolam. Itu kan? Ada orang kita. Pertuki payah ni kita tinggal banyak. Bawa pada tak sepenuh kita buat hak pertuki. Akhirnya. Tengah pada nak sepenuh pertuki, makin halah. Nak halah mana? Kelih jejak hak demu. Kelih peta hak demu. Kelih sabung hak demu. Ni mumpuh gampol. Orang hak buat tu, tak ada 25 syahadah. Itu belum tegak. Tapi tutup kalau dia tak suruh atas, otak bijak-bijak tu. We boleh mengaji jaga wak keleh ni kata. Jaga bomo, jaga keleh ni, jaga keleh lain, keleh kebijak, keleh sebuah. Sejadah ni. Sejadah ni kalau orang Islam harus dibuat. Dia tak buat gambar. Kalau orang yang paham dalam Islam, sejadah kita tu semaya. Dia tak buat gambar-gambar. Sebab apa? Dengan di dalam bekong, kalau ada gama, ada gapo, makruh. Sebab apa makruh? Karena nak pecah kosong kita. Oh, jadu kita mulai. Weh, gini no. Harga semuanya tu berkurang. Habis tu kalau kita pakai baju, jalu, jalik, gapo tu, kita semuanya je maaf. Takut-takut. Orang yang duk baca calik dah pakai kita. Orang duk berpunggung tu. Tak itu kan? Jadi, repes semaya dia dengan kandung kita. Lepas tu dalam kita, dia suruh pakai satu warna. Munah putih, putih. Munah hijau, hijau putih. Munah merah, merah putih. Munah kuning, kuning putih. Supaya tak liat mata orang di belakang. Tapi kalau hari Jumaat, hari Jumaat digalakkan putih. Kita tengok dalam bab Jumaat, kita tengok dalam Hidayah atau Saliki 20 adat, setengah daripada adat Jumaat pakai yang serba putih. Dia pun tubik hadis dia, dia kata serga ni putih. Semolek-molek warna pakaian putih. Tutup imej, tutup kotek, tutup bila, kamar kali mulah tu. Kena pakai cuk putih di Jumaat. We all here di Belanda tu nampak tu. Tutup imej pakai ni, dia mengaji kali ni. Tak ada. Ni tutup kotek goreng, tutup bila, jalu. Tutup imej. Jadi Allah bina. Benar. Tak ada alam mana. Tapi kita tak belajar. Tertinggal dia panggil. Tak itu. Ayat itu untuk guru. Sorry. Jangan jawab. Dia kata.
Oke, yang lagi tanya untuk guru ya. Satu ronga. Ini benda harus ngerti. Satu ronga itu toke panggil koca 50 ke. Tok guru 50 ke. Jadi tok guru semaya hajak untuk nak gerak ronga ni. Toca semaya hajak cara dia lah. Lepas tu orang yang tanya kata, itu guru tak, Islam ni betul ya, Islam ni pernah. Ya, tak buat. Apa dia kata, kalau tengok zahir ni nampak, kurai dia kata. Kurai ni, tocah 50 orang ni kuning. Jadi, tersutup juga. Tok guru hari tu. Tu. Padu. Tok guru pun beradu sini. Beradu sekat tu ya hubung lagi. Pakai atau jang samu kuning. Cukup pala pun sama juga. Jadi nizam tak cari hak zuhir. Kain kuning sama, pakar sama, cukup pala sama, sampai kening dia juga. Patu hak tempat ya Allah, ngatik sama juga. Tuta dia tu sama. Patu 50 orang ni pakar tak sama. Oh ni supai, oh ni tak ada supai. Oh ni kepiong merah, oh ni kuning. Oh ni supai balut lah kuning, oh ni lah kuning. Mengatik pun, oh ni derah, oh ni kohong. Oh ni sama dia. Oh, jadi Allah pada zahir lah. Jadi sekali tu nampak, dia media. Kau buat lagi ni. Buat lagi ni. Klik buat lagi. Pak Jutih dah lagu dah. Tak gitu kan? Tapi tak ada orang sunnah ni. Payah orang nak buat sunnah. Kalau kita masuk dalam sorak ni. Nampak tu pakai yang putih. Orang timur tak banyak orang. Tak gitu kan? Tapi sunnah dia panggil. Tapi pelik je tak. Bini tu pakai kain orang putih. Tak gitu kan? Kata-kata orang bini tak, oh masa, tak itu ke? Itu kau kau buat. Tak itu. Kerana ahli sunnah tu tak banyak orang. Tak itu. Kita nak buat gampang-gampang je. Tu baik keputusan. Keputusan nak pakai sorok. Sama dia sorok hak sunnah tu. Tu baik tak banyak tu. Tak itu. Ya kita menih hak bid'ah. Tak itu. Cuba pakai nak tuan ayah jumat awak. Apa orang yang kita tanya? Tak itu. Dia kena pakai kokoh jumat. Habis itu. Dan minum yang memabukkan. Minum mabuk ni buat tengok ni. Salah satu pada hak tu kena beri hak juga. Kena pakai kredit juga tu. Kerana banyak benda hak tu di dalam kolah tu. Banyak juga benda hak sepahak dalam tu tu. Kalau buat kita ni boleh-boleh menahan je orang lah. Mulakan hak tu kehaya tak ada orang lah. Lepas tu saya tanya pun. Dia tu molek tak istimewa kat ni? Dia tu tak molek juga. Sebab tajir dia tu memunuhkan mak-mak edak. Tu mengaji apa mu? Tapi kalau kita mengaji Al-Islam ni sepahak tu, ya Allah dah banyak. Kerana rancung yang ada di dalam kona tu, lebih banyak ada dalam minum-minum yang lain. Kalau dengar seumur ni, kalau kita boleh berehat, itu lebih comel. Lepas tu benda mabuk ni pun kita kena slow-slow lah.
Karena Nabi tarikhnya kullu muskirin kamrun. Tiap-tiap yang mabuk ialah agam. Wa kullu kamrun haram. Tiap-tiap agam haram. Ini pun kita terlibat dengan benda kaya ni, dengan benda mabuk ni pun kita kena slow. Kerana kita nak mencucikan iman kita. Nak menjelaskan iman kita, nak menjelaskan amalan kita, nak gerak kita tu. Maknanya nak tazkiyah diri kita ni. Itu hafsah sekalinya. Tengok kalau kita tengok satu hadis. Hadis Nabi jaga makan. Nabi kata, man akala baslan automan autorosan. Tiga Nabi. Sampuan dia makan bawang putih. Siapa dia makan bawang merah, siapa dia makan daun keraci, fala yadribna masjidina. Maka mu jangan masuk mari dekat masjidku. Ha ni ulama hurai daripada hadis ni setengah daripada benda bahu hudung, iaitu lah bawang putih, bawang merah, daun keraci, daun bawang. Dan seumpama ini masuk. Kalau kita nak dia masuk daun rokok, masuk daun terbakar, benda bau tak sedap. Nabi tak boleh masuk dekat masjid dia. Pak Nabi royak ilat pula sebab apa? Jangan masuk dekat masjid dia. Fa innal malaika tata'azza minhu banu adam. Sungguhnya malaikat ni sakit hati semua manusia. Jadi siapa dia makan bau tu kena buai cepat-cepat. Sebab mereka dia tak merunduk dengan kita. Tu Nabi cermat tu. Pendeknya, kau bersih kita ni. Makan kita kena bersih, minum kena bersih, makan kena bersih. Nak pergi kepada amal yang soleh dia panggil. Dan makan harta anak yatim. Dia jaga molek sini. Ada orang nama yatim. Itu tak apa, itu tak kira. Anak yatim ni anak hok mati bapa dan dia belum balik. Maka hal itu anak ni masuk daripada mu'tiyah dari anggota yang tujuh. Kita pergi tengok dalam ayat kemuliaan anak yatim ni. Tuhan kata ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada kamu nak tengok orang pakai bahawa agama, Muhammad? Tanya bagi. Mana? Fazalika alladhi yad'u al-yatim. Orang yang tinggal tak ada siapa dia peduli pada anak yatim. Tu orang bagi bahu kamu. Itu anak yatim ada di kampung masing-masing itu ini kena mari buh dalam buh buat kanak-kanak. Karena nak mahrumat ke dia tu. Kena ajar orang ada anak yatim ni takut dia makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim masuk dalam dosa besar juga. Supaya makan dengan makan repo. Karena ada dalam hadis ya, Nabi kata, semolek-molek rumah yang ada anak yatim, yang buat baik pada dia. Sejahat-jahat rumah yang ada anak yatim, sejahat-jahat rumah ada anak yatim, yang buat jahat pada dia. Tak jaga wi molek. Ni anak yatim tinggi. Dan maka tiap-tiap barang yang maharakan oleh Allah Ta'ala makanya. Hak Tuhan maharakan makan. Jangan makan hak tu. Makan hak curi, makan hak tipu. Bagi hak haram tu, jangan kita makan. Minum hak haram, jangan kita makan. Beradu hak tu. Halalan, tayyibah. Ada yang lain-lain yang buat dua. Muakai, halalan, tak cukup lagi halal, kena tayyibah. Baik. Apa baik ni? Makan tu, makan ni yang kita makan, minum yang kita minum tu, boleh manfaat pada tubuh kita. Halal, lagi baik. Kalau halal, tapi tidak manfaat pada tubuh, jangan makan. Dan mengubah. Lagu mana mengubahnya?
satu orang jantan mari tanya Nabi. Su'ila Rasulullah anil ghibah. Seorang laki-laki mari tanya Nabi anil ghibah daripada mufah. Nabi jawab, qala antazkura akaka bima yakruh. Bahawa mu sebut kumu, sedara mu, ya, kalau dia dengar, dia benci. Itu mengupah. Siapa sebut laku wegu kita, sekira kalau dia dengar, dia benci, dia panggil mengupah. Ulama hurai pula. Sama ada sebut perangai dia, kain baju dia, ialah lagu tu. Baju ni dia pakai lagi balah tu tu. Api rung tu tu. Dia dengar dia benci. Mengupah. Ataupun kena kerio. Kereta run ni pakai. Dia tak dengar. Kalau dia dengar mungkin. Mengupah. Tahu rumah tangga dia. Rumah back ni tak boleh. Jadi masuk dalam mengupah. Mengupah masuk ada sosok. Nah raya kan? Wailul li kulli humazatil lumazah. Dengan kau weh ni, dijaga bagi orang yang berlaki mengumpah. Ayat ni dulu ni asbah. Orang jami dulu duk mengumpah pada Nabi. Dulu ayat ni ke. Pak, nak beri jawab pada mengumpah apa lagu mana? Jangan beri pun sangat. Ya sekurang-kurang nak jadi mengumpah ni, dua orang. Okay? Habis itu dalam tersaum dia tak wui sangat ripung berkecek main takut tubik di situ dengan tak khabar. Nak kita nak jaga daripada tak ngumpat ni kena uzlah daripada orang sikit. Habis itu setengah-setengah ketika kan uzlah binan nas wajib becek dengan orang tu setengah wajib takut berlaku benda tak mula. Lepas tu, golek ni, kalau kita tak makan teh semua tiap-tiap pagi ni, kena cuma benar-benar. Sudah makan teh, sudah makan tepung, undur tu berdua dah. Takut-takut, mengunci, sorong mengupak. Karena kita nak ada mengupak, demo duk mengupak. Sama je. Hak mengupak sekelo, hak dengar sekelo, sama-sama sekelo. Dia tak dengar lengau, tak kelipat. Pah tak dengar yang mengupah. Dosa sama dengan hodok mengupah. Apa tak lagi hodok agam? Agam yang mengupah lagu tu. Dia tu duk royak-royak. Itu istilah orang-orang duk tak dengar. Kalau dia agam yang mengupah, itu kau nak ni ya. Pak orang mari hok jenis sikit. Buat demo dah buat apa ni? Duk mengumpat kan? Duk royak hari yo. Ani dia leh. Nak wil ajak ke sikit lagi. Hok tu lah dia tu. Maka dosa mengumpat ni Nabi kata, al-ribah asyaddu minaz zina. Terlebih sangat teh daripada zina lagi. Kerana payah nak pergi minta apa. Kalau kita duduk di gerai, kita duduk di kedai kopi. Kalau kata geremu setengah jam tu, banyak orang ada juga tu. Pak ingat ke dah? Itu payah. Sama dia mana kalau kita berdosa, kita mengumpat ke orang, punya kita nak topak, kena diminta maaf orang yang kita upah dia. Baru tujuh. Kalau tak minta maaf, tak lucu. Itu berkali sebab Nabi kata besar. Pak Inal Ibah, asyaddu minaz zina. Mengumpat ni lebih sangat teh daripada zina lagi. Itu kena jaga. Kalau bunyi kata dia tu, dia ni, kok tu, kok ni ke? Kena beri time list. Maksudnya dosa besar ni? Mengumpat ni maksudnya dosa besar juga. Dia mengacung-ngacung. Ni dia panggil pelagok ke? Mengacung ni pelagok ke? Dia panggil namimah. Royak dia ni gini, royak dia ni tu, kelahi orang. Maksud dalam mengacau. Dan dusta bahaw. Dan bahaw ni, masuk daripada tanda munafik. Nabi kata,
Siapa dia ada bahau ni, salah satu pada tanda dia munafik. Ayatul munafiki salasum. Tanda orang munafik ada tiga. Iza hadasa kazaba, kecek bahau. Kecek bahau ni, berita bahau, wayak bahau, masuk daripada dosa besar juga. Dan memaki. Maki. Dan melaknat. Yalah kan? Betul? Melaknat tu arah. Dan memanah kepada perempuan yang aji Nabi. Apa yang aji Nabi? Yang sah nikah agar dia. Tu aji Nabi. Sekiranya kalau kita nak dia, hukum boleh nikah. Kita tengok dia. Dosa juga. Ni kena beritahu ni. Tak itu kan? Kalau kita berakhir beli, kena beri. Tak asal itu. Gimana kepada perempuan aji Nabi? Masuk dalam dosa juga. Melalui anggota yang tujuh. Pas kita nak beli gapo-gapo, kena pejam mata ke kan? Itu susah lalu lah. Tak itu kan? Habis nak Saudi, tengok sikit tak itu kan? Nak Saudi, orang jantai belakang. Nak kita sini, orang tinggal belakang. Ya akah dia ni. Nak pergi beli buah lima, temu dengan Argentina juga. Nak pergi beli ayam, temu dengan Argentina juga. Nak pergi beli buah timun, buah timun lah saya. Boleh tobak dan apa? Tobak semua. Jadi, dosa juga. Habis dia kena ada hijab. Ada kena ajar kan? Wa iza sa'altumuhum mata'an fas'aluhunna kamin warai hijab. Manakala kamu nak tanya suatu-suatu daripada orang perempuan, maka kamu nak tanya balik hijab. Tapi hari ni, tak ada siapa dia dah nak gajah hijab ni. Kalau kita nyata balah ni belakang. Apa ni? Ayo biar demo nak panggil gadget kat kampung ni. Kadang-kadang motor saya pergi jaga-jaga lah. Karena saya tengok gadget lagu mana dia motor tu. Kadang-kadang dia tahu gadget. Boleh tu sebelum, boleh ni sebelum. Pada hijab ke tak ada? Tak ada hijab ni, tak ada hijab ni kita nak pergi, tak ada ubat mana, ada bukan warung dah. Ada kena pakai jemaah juga kita. Maknanya, kita tak boleh buat habis yang kita tinggal habis. Kita nak buat hijab kalau dalam nak tak kuasa dah kan? Nak buat hijab kalau tak kereta tak kuasa. Tapi, di tempat ngajar, tempat ngaji, kita lakukan buat hijab dah itu kan? Kalau obotor pun, obotor ke kita, bukan edai. Eh, itu kan? Alhamdulillah, Mama Yusuf. Itu kena pakat-pakat. Ini ingat oleh. Haji Nabi, buat kuih Haji Nabi. Dia tak, siapa dia tak keliar depan ni, tak suci daripada dosa ni, jadi kita tak dosa semua lah ni. Ada panggil kena jaga anggota yang tujuh. Dan muda beliau. Muda beliau ni orang jantai hari ni. Umur 15. Umur 14 ni panggil muda beliau. Nak tahu kata muda beliau ni. Misah dia ni. Bulu gebong. Bukan misah ojo kuih bagi kita ni. Orang ni tajir-tajir dah. Dia panggil misah sebab bulu umur tu panggil muda beliau. Tak boleh juga. Padahal jantai ni. Sebab apa? Kerana Islam dia cemburu. Kerana ada satu umat Nabi tu, tak berakhir hati tu. Ada juga manusia dalam kubur mimpi tu. Hak Tuhan buat wih pada orang jantai, hak tinu hunna libasul lahunna wa antum libasul lahunna. Tapi ada satu zaman, satu masa umat Nabi tu, tak berakhir hati tu, hak Tuhan jantai. Memang kamu jatuh je. Kamu butuh hulu je. Kok mana tak tahu kan? Wallahualam, dia panggil melewat. Kalau ni tak silap ingat je bro, akib bumi ni, hukuk ni.
Karena maksiat ni luar biasa ni maksiat. Kali itu dah boleh waktu hari. Dah boleh waktu pergi. Oh, tengok muda belia dengan ini tu masuk daripada anggot, masuk daripada salaf sahaja juga. Wajib menjaga di buat anggota kita. Muda belia ni. Budak yatih. Umur 14, umur 15 ni masuk pada muda belia. Kalau kita tengok dengan ini, dengan belia, dengan adegan, maka satu kesalahan di dalam hukum agama. Ih agama Islam ni gak dia domi-domi semua. Dia ajar bergaul, ajar akhlak dalam hidup. Nawi kita hidup dengan aman, nawi kita hidup dengan selamat. Kalau kita mengamalkan Islam dengan betulnya. Di situ. Dan kepada aurah. Siapa aurah? Aurah ni mayajibu situhu. Bagi hak wajib kita kena duduk. Ini panggil aurah. Bagi hak wajib kita duduk ni panggil urat. Aurah tu. Ini tulis hajur ni panggil aurah hak wajib duduk. Kalau orang tino, orang dia habis. Semua tubuh patah habis. Tu. Orang-orang tino dalam semaya. Hak boleh buka muka, tapak tangan serta pergelangan. Pak Muzahak malah tu lah. Orang-orang tino dalam semaya. Dalam Pak Muzahak ni, semua tubuh badan mulai muka dan tapak tangan serta pergelangan. Mana muka bukan orang, tangan serta pergelangan bukan orang. Iaitu dalam semaya. Pak Zahar tu lah tu lah. Tapi, kena geti sikit lagi, tubik luar semaya, imi Hanafi, dua imi Maliki, super dengan dalam semaya. Luar semaya dengan dalam semaya, pendapat teh Maliki dengan Hanafi, sama. Mana boleh buka muka, boleh tangi super dalam semaya. Tapi mari pada Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal kena habis. Luar semaya kena habis. Itu imej Syafi'i. Kalau kita dah berat Syafi'i ni. Kalau ni hak demo duduk di rumah, duduk pakai tudung, pakai ikut ni kena ni. Puan dia bujah luar tu. Imej Maliki, dua imej Hanafi kata, dah dalam semaya bukan urat. Luar semaya kau sangat tak apa kan? Dari ibadat lagi tak ada urat. Muka dengan tapak tangan bergelangi. Luar semaya pun bukan urat. Itu panggil hujah akhir. Imi Syafi'i kata, ya. Dia mau nampak lagu tu jong eh. Tapi saya nampak lagu lain. Mana dari semaya tak berlaku pemukaran. Jari orang nak ngekih dari semaya. Tak itu kan? Tak ada. Luar-luar lagi, luar media. Ada media, tak tahu. Tak tahu, bu. Mana sebut ya. Orang nak ngorak. Orang nak bergawa ya, dalam semaya, tak ada. Luar semaya mungkin jadi. Kali itu, Tino. Luar semaya, kena tutup habis. Yudnina alaihim jalabibihim. Tak ingat malah itu. Kali itu, kita ciumak lah. Orang perempuan ni kita ciumak. Ciumak ni lah. Pakai dia kena labu, orang perempuan. Pakai dia kena lega. Pakai dia kena menutup urat. Kerana urat ni, bagi Allah ditutup. Kali itu, kita tengok urat orang. Dosa juga. Jatuh ni tak ada. Ingat oleh ni. Itu aurat orang perempuan. Cuma baru kita kena dengan tempat kita. Dan mendengarkan mengumpah. Dosa juga. Masuk dalam dosa anggota yang tujuh juga. Dosa sampai dengan telingu. Dia berhati dan mengumpah. Dan menguraikan pada sukatan. Kita korang nega pula.
Wailu lil mutahbibina alladzina idza ta'lu aw wazanuhum yukiru. Ini dijade buat bagi orang yang suka bilangi di dalam bak jual kilat. Siapa dia nak jual beli, jangan suka hilah, jangan timbah hilah, jangan bila hilah. Kalau suka hilah, bila hilah, ah, dia bertemu dengan kau, itu hanya ada dia tercatat lepas. Tengok tu, cukup dalam Quran ajar. Kalau mu nak nego, mu nak jual, mu nak beli, suka wis penuh. Bila wis penuh, jangan tipu dan jangan hilah di dalam jual beli. Sampai dia hilah dan tipu dalam jual beli, dengan kau itu nanti. Alhamdulillah, semuanya. Dan timengi, saka tak cukup kilo, berah tak cukup kilo, ubi tak cukup kilo, timun tak cukup kilo lah. Ini suka banyak, timengi banyak, kena cermat di situ. Lepas tu kalau Islam, kalau mulai, pelarih besar bagi orang yang jual, ini orang pelarih bagi orang yang jual. Pelarih bagi orang yang jual ni suka dan timeng, wilmis. Lepas tu, niat di hati kata, aku sedekah kerana Allah. Suka, saka sekilo, cukup dah sekilo penuh. Ambil jepuk, buh. Niat sedekah. Oh ni pelari besar dalam hidup. Banyak hidup ni tak pelari di rumah, ada banyak. Saya tulis mari segembar. Satu ayat Quran, dalam satu ayat je baca Al-Aman ni. Lepas tu hak banyak kena buat. Lazim baca surah Al-Waqi'ah dalam hidup. Tengah hari kena baca malam, kena baca perang Allah. Lazim sedekah sulit. Lazim semaya apa ni, semaya jemaah dan lazim bangun sebelum subuh. Lepas tu kalau jual makan ni, jual nasi kau, jual mie kau, jual apa semacam ni. Pelari kau nama satu sekali, buat wisda. Saya royak kau, okay, biar hari ni tak pelari. Lepas buat wisda, jual mie murah sikit. Demo jual 20, kita jual 15. Tak ada. Nombor satu buat kuih sedap, nombor dua buat kuih murah sikit, kuih tiga rotok, tiga rotok dengan kedaremu. Lepas tu tuan, senyum manis kamu, suka 24 jam. Yang suka tak dinding, ini mau terbukin. Suka tak korek. Karena Nabi kata senyum manis, manusia kepada saudara jadi sedekah. Panggil sedekah. Lepas lagi tuan makin tak payah. Apa tu? Labo tu jangan taruh hamu. Labo hasil daripada jual tu kena amtiku wa amtiku wiwi. Tu lagi dua dia panggil. Ayo wak sekepak. Habis itu. Dan kiana bahasa kita kagum. Tu kiana. Arab panggil kiana. Bahasa kita kagum. Ambil orang, ipik baga orang, ambil apa ni, warokok orang, ambil buah petang orang, atau panggil khianat. Masuk dalam dosa juga. Dan mencuri. Ini wajib jahat lagi. Wajib jahat lagi. Curi ni dia apa? Ambil di belakang tua. Dia panggil curi. Mereka ada satu benda yang boleh curi. Dua benda yang boleh curi. Bagi nature. Nature ni kalau dia mana? Curi sikit ya. Curi tu tak apa tu. Curi dalam buat rumah dia. Dia ada nature. Curi sikit. Tak itu ke? Dia tanda sini. Curi sikit. Curi tu tak apa. Yang kedua curi yang tak apa juga. Tok suami dia dekup. Nafkah bini dia sehari 100. 50 je. Bini